Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi bersama Tobing Seafarers. Bagi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kita bisa tetap terhubung dan update video-video terbaru dari channel ini. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang satu perusahaan pelayaran kontainer terbesar di Indonesia yang wajib kalian tahu. PT Spill adalah perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia saat ini. Perusahaan ini telah memiliki puluhan bahkan ratusan kapal dari berbagai tipe, antara lain tipe kontainer, tipe kargo, tipe takbut, tipe tanker, tipe roro, dan tipe grand batch. Dan baru-baru ini PT Spill beli lagi 3 kapal baru dengan GT terbesar, yaitu dengan GT 42.741 ton dengan DWT 51.870 ton. Ini kapal yang sangat besar. Panjang dari kapal ini 269 meter dengan lebar 32 meter. Salah satu dari ketiga kapal tersebut adalah Spill Kartini. Kecepatan dari kapal ini dengan rata-rata 9.3 knot. Spill Kartini mampu mengangkut kontainer sebanyak 4.252 TEU. Ini sungguh angka yang sangat fantastis. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba bekerja di PT Spill, boleh datang melamar di PT Spill Kalianak Surabaya, Jalan Kalianak 51 Surabaya. Dan yang untuk homebase Jakarta itu ada di Tanjung Priok, di samping Rumah Sakit Sukmul. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman pelaut di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Bagi teman-teman yang belum on board saat ini, semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa kembali on board secepatnya, on board kembali. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang on board, sedang berlayar, semoga sehat-sehat selalu dan semakin jaya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar kita bisa tetap terhubung dan berbagi informasi seputaran pelaut. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share.